Hai Sobat Bollywood. Seperti yang diketahui, serial India, Gangga, telah tayang di ANTV, dan dibintangi oleh artis cilik Ruhan Hana, sebagai Gangga. Setelah mencapai episode terakhir, kini Gangga Season 2 hadir, menemani penggemar serial India di ANTV, dan dibintangi Aditi Sharma. Nama Aditi Sharma, mungkin sudah tidak asing lagi, bagi penggemar serial Gangga. Sebelum tayang di ANTV, serial Gangga juga, pernah tayang di SCTV, hingga mencapai season 2. Berikut ini, profil dan sederet fakta menarik, tentang Aditi Sharma. Biografi singkat Aditi Sharma. Wanita bernama asli Aditi Dev Sharma ini, adalah aktris berkebangsaan India, yang lahir di Lucknow, Uttar Pradesh, India, pada tanggal 24 Agustus tahun 1983. Artinya, usianya tahun ini adalah 39 tahun. Ia adalah putri dari pasangan Dr. Devinder Sharma dan Anila Sharma. Pendidikan. Aditi sangat mementingkan pendidikannya. Ia pernah menempuh pendidikan tingginya di University of Delhi. Telah menikah dan punya seorang anak. Aditi Sharma menikah dengan seorang aktor bernama Sarwar Ahuja pada tahun 2014. Kini, mereka sudah dikaruniai seorang anak lelaki bernama Sartaj yang berusia 3 tahun. Debut sebagai modeling. Dikenal sebagai aktris, Aditi ternyata mengawali karir di dunia entertainment lewat bakat modeling yang dimilikinya. Ia dikenal sebagai model handal yang populer di negaranya, dan berhasil memenangkan beberapa ajang lomba di bidang modeling, sehingga karirnya mulai melejit di dunia model. Awal karir di dunia seni peran. Tidak berpuas diri dengan karirnya sebagai model, wanita yang sering disapa Aditi ini, mulai menekuni dunia seni peran. Ia memulai karir di dunia akting, dengan membintangi film debutnya, yang berjudul Hana and Ayer, di tahun 2007, di mana ia dipasangkan dengan Sarwar Ahuja, yang sekarang jadi suaminya. Meski memulai karir akting lewat film tersebut, tak lantas membuatnya langsung terkenal. Namanya mulai populer. Namanya baru melejit di dunia seni peran, kala ia bermain di film Mausam dan Ladies vs Ricky Behel. Selain itu, ia juga diketahui bergabung dalam film Punjabi dan Telugu. Beberapa judul film yang pernah dibintanginya, antara lain seperti Black and White, Gunde Jalumandi, Kuch Hata Kuch Mitha, Ekis Topon Kisalami, dan Iko Mike. Masuk nominasi berbagai penghargaan. Semasa karirnya, Aditi berhasil masuk nominasi sebagai aktris terpopuler di ajang Indian Television Academy Award 2016 untuk serial Gangga, dan aktris pilihan juri dalam Indian Television Academy Award 2018 untuk serial Silsila Badal Tei Rishtoka. Selain itu, ia masuk nominasi aktris terbaik dalam PTC Punjabi Film Award 2019 lewat film Latu. Juara ajang pencarian bakat. Aditi juga pernah menjuarai ajang pencarian bakat, India's Best Cinestars Ki Hoch musim pertama, yang tayang di ZTV, tahun 2004. Nah, itu dia, sederet fakta menarik Aditi Sharma, pemeran utama serial Gangga, yang kini sedang tayang di stasiun televisi Indonesia. Bagaimana tanggapan Sobat Bollywood semua?